Saudara, tawuran antar warga kembali terjadi di Johar Baru, Jakarta Pusat. Walau di lokasi tawuran terdapat pos polisi, namun warga tak segan dan terus melakukan aksinya. Tak jelas penyebabnya, tawuran antar warga di Johar Baru, Jakarta Pusat kembali terjadi. Dalam rekaman ponsel warga, dua kelompok warga ini saling lempar batu, botol minuman, dan beberapa bahkan membawa senjata tajam. Aksi tawuran berlangsung pada Minggu pagi pukul 5.30. Diduga sengaja dilakukan kedua kubu saat polisi sedang tak berjaga di pos polisi yang berada di lokasi tawuran berlangsung. Kalau kejadian ini, pagi ini anggota kepolisian lagi nggak ada. Mereka-mereka tahu kalau anggota kepolisian nggak ada, mereka kejadian. Kejadian. Kalau ada anggota nggak mungkin ada kejadian. Berarti ada yang mata-matain untuk ya, polisinya. Itu. Oh, ada jamuannya juga. Tak ada korban jiwa dan luka pada aksi tawuran kali ini, namun membuat warga resah dan mengganggu aktivitas. Warga pun berharap polisi dapat berjaga selama 24 jam di pos polisi tersebut agar tawuran tak kembali terjadi. Abdul Haris melaporkan dari Jakarta.